Waktu sahur ni makan muka masing-masing macam nak kena tinju. Tak ada ayah kita ke rumah. Astagfirullah. Allah, ya Allah Ustaz, adanya. Awak ni kenapa, teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debai guys ya. Nah, di sini guys ada judul yang sangat bagus sekali, yaitu mengumpat sehingga tercabut gigi palsu. Ini pasti kelakar ya kan. Nah, langsung saja guys, tanpa berlama lama kita ngaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Let's go. Bangun bang, zuhur ni. Dah. Ambil wuduk semayang zuhur pemamai, bagi salam. Atas sejadah tertidur. Sampai asar. Asar bang. Asar. Bangun semayang mamai, habis semayang asar, terus naik takatil, sambung balik tidur. Abang dah nak berbuka dah ni. Dia pun pergi dekat meja makan, pegang buah tamar tu. Allah, Allah. Isteri dia tanya, kenapa bang? Sekarang puasa tak rasa, tiba-tiba dah berbuka. Memanglah. Dah kau tidur daripada pagi, memang tak terasa, hilang ingatan. Saya dulu masa di universiti, ada seorang sahabat saya, dia tidur 2 hari. Oh my god, 2 hari tidur. Orang biasa bangun, eh pukul berapa dah? Dia tak, weh hari apa dah? Lain. Hari apa dah? Ya Allah. Tapi masa bayangkan bila dia tidur, dia tak semayang, dia tak apa. Ya Allah Akbar. Tapi alhamdulillah dia dah berubah sekarang. Baru-baru ni saya nampak status Facebook dia dah balik pada luar negara. Dia sambung sampai buat PhD. Ha, jadi pujuk dia berubah lah. Seingatkan kau makin tua, makin bertambah hari dia tidur. Jadi Ashabul Kahfi kan. Dia dah tahun bila dah ni. Tapi itulah yang bulan Ramadan ni, itu yang kedua lah, mengawal hawa dan nafsu. Dan yang ketiganya mengawal apa? Yang ketiganya tujuannya adalah untuk menyuburkan perasaan bermaaf-maafan, kejujuran dan bertolak ansur. Apakah kelebihan berpuasa? Pertama, dapat menguruskan badan. Betul. Bukan untuk cantik. Ada orang cakap kuruskan badan untuk cantik. Salah. Salah. Kalau muka memang tak boleh belah, sampai bila-bila pun tak boleh belah. Ha, macam tu ayat dia. Tapi tujuan kurus ni, kena betulkan niat kita, kena berkurus. Sebab nak ringankan badan beribadah kepada Allah SWT. Betul. Allah. Jadi, sini kena buat weight challenge. Weight challenge buat. Ada buat? Patut kena buat weight challenge. Termasuk Ustazah sekali. Timbang pada 5 Ramadan. Timbang untuk daftarkan berat badan pada ketika itu. Kemudian kita akan timbang semula pada 25 Ramadan. Untuk tengok siapa paling banyak turun. Hadiah akan disediakan oleh Saudara Ashraf Muslim. Bukan aku. Tetapi grand prize, grand prize hadiahnya TV 40 inci akan ditimbang semula selepas 25 Syawal. Masa tu kau tengoklah jarum tu berpusing 2 kali. Berat, mengigil jarum tu. Kalau lepas puasa dia makan. Dia kalau boleh bercakap lah jarum tu, kau tolong turun daripada penimbang sekarang. Tak tahan nak menimbang. Allah.
Itu memang bagus, kuruskan badan. Yang kedua pun tujuan, kawal hawa nafsu. Kemudian apakah yang baiknya? Dapat merehatkan organ penghadaman. Ini tidak, bulan puasa orang kat luar sana ramai yang balas dendam pada makanan. Betul. Siap kau ni, mi goreng siap kau. Mutabak ni melampau betul. Dia marah mutabak tu. Akhirnya dia makan pada bulan Ramadan lebih dahsyat daripada bulan tak puasa. Betul. Roti John seorang sebatang. Mutabak Singapura seorang sekeping. La ilaha illallah. Yong Taufu seorang sepiuk. La ilaha illallah. Akhirnya dia tersana. Kenyang sangat. Tak dapat ibadah. Kena jadi macam tu. Disebabkan kalaulah kita meletakkan ini Ramadan kita yang terakhir. Allah. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Betul. Betul tak? Ada satu hamba Allah ni di Singapura, umur 22 tahun. Dia balik daripada kerja, mak dia tegur dia. Macam mana kerja tadi? Penat-penat. Jom makan. Nanti dulu lah mak nak rehat sekejap. Dia masuk dalam bilik, tengok tak keluar-keluar. Mak dia pergi tengok, dah meninggal dunia. Allah. Tak ada sebab apa pun. Bayang kan? Kita pun tak tahu kita ni sadar yang meninggal dunia. Tiba-tiba besok ada seorang dah tak bangun lagi. Saya doakan depan saya ni semua panjang umur, saya doakan. Mana tahu kan? Takut nampak. Tiba seorang tak bangun lagi. Mulalah keluar gosip. Patutlah semalam dia tak gelak sangat. Nak mati rupanya. Ada keluar cerita tu. Mulalah keluar teori macam tu. Betul. Ingat. Kita ni yang penting sekali, kadang-kadang ada ada budak-budak tanya, kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena puasa? Ustaz, kenapa kita kena puasa? Kau orang ni cakap bahasa yang memang budak-budak tahfiz je faham. Betul. Kenapa kita kena puasa? Kadang-kadang tanya kat mak, mak kenapa kita kena puasa? Orang lain puasa, kau puasa je lah. Dan mak jawab. Kenapa kita kena puasa, mak? Kau ni Islam ke tidak? Ya, mak pula tanya di Islam ke tidak. Mak tahu di Islam ke tidak. Pelik betul kadang orang tua-tua ni lah. Allah. Kenapa kita kena puasa, mak? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Macam tu. Ingat berakhir ke soalan tu? Tak berakhir. Bila? Anak tu tanya. Dah lama dah. Tak jaya, cuba tengok dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Baca sikit. Oh je, tiba-tiba tak takut. Yang tu je kuat. Tak takut ni seorang tu. Betul lah tu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang janda baik. Dia tak cakap wahai orang Malaysia. Dia tak cakap orang Islam pun tak cakap. Dia kata wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alallazina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu. Maknanya orang beriman kena puasa. Betul. Geng-geng GPH confirm tak beriman. Geng plastik hitam. Ya ya ye. Ya ya ye. Confirm tak beriman sebab dia saja-saja tak puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak confirm lagi semua dapat takwa. Tapi takwa tu ada, terserahlah usaha kita untuk mendapatkannya. Kata Sayyidina Ali, latihan takwa tu ada empat. Adik-adik kejarlah. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah, takut.
Kadang-kadang biasa penceramah kalau duduk depan ni dari segi adabnya, semua orang kena bawa keluar minuman letak depan ni. Kalau boleh letak fresh orange atau air kelapa, siap payung dan straw bengkok. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana takut ke Allah. Dia puasa lah tu. Kalau dia tak puasa pun tak teramah dia menghidangkan. Ataupun pemangku pengetua. Siapa nama ustaz? Abdul? Abdul Hadi. Atau Ustaz Abdul Hadi ni cakap, tak apa ustaz, ustaz minum je kami cover. Waktu ustaz minum tu kami postkan live tu sekejap. InsyaAllah tak ada siapa tahu. Buat tak? Tak buat. Takut kena kecam. Betul. Bukan, betul, ada, bukan itu je. Allah tahu. Kita sorok zaman mana Allah tahu, betul tak? Betul. Kata Syekh Ibrahim Adham, dia kata kalau nak buat maksiat, jawab 5 soalan ni dulu. Allah. Boleh nak buat maksiat tapi jawab 5 soalan tu. Pertama, cari tempat yang mana Allah Taala tak nampak kau. Mana datang kan semua Allah Taala nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki Allah bagi, makan rezeki lain. Mana datang kan semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Ada satu tanah berbuka. Itu pun Allah Taala punya. Yang keempat, waktu malaikat maut datang nak cabut nyawa kamu, kamu minta tangguh. Besok jelah datang. Tak boleh. Dan yang kelima, waktu nak masuk dalam neraka, kamu minta tangguh kerana kamu nak ibadah dulu, kemudian baru tentukan kamu masuk syurga ke masuk neraka. Pun tak boleh. Akhirnya jangankan lima, satu soalan pun tak boleh jawab. Betul. Jadi kita takut pada Allah. Jangan kita mengumpat, jangan bercerita buruk pasal orang. Macam tadilah yang kisah zaman Nabi, ada dua perempuan berbual sampai nak berbuka tadi. Nabi kata, kau tak payah minta izin kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Tak cari cuba kau luahkan apa yang ada dalam mulut kau. Dia luahkan, terkeluar rasa ketul daging busuk saudaranya yang diumpatnya tadi. Allah. Itu dia. Takut pada Allah. Tak ada dia terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Dia takut dengan Allah, dia jaga solat. Dia takut dengan Allah, dia beribadah. Itu pertama. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ada orang kat luar sana, dia kata, aku memang tak biasa sahur, tapi aku okey je puasa. Jenis aku memang tak bersahur. Jenis. Kau jenis apa? Mamalia. Herbivore, carnivore, omnivore. Ataupun walam. Mana satu? Itulah maksudnya. Kan? Sebenarnya bukan isu kita okey tak okey. Saya memang tak biasa sahur tapi saya okey. Bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Betul. Makanlah sahur, semuanya makan sahur itu ada keberkatannya. Mana lagi banyak kita makan, lagi banyak berkat tu. Jangan kesian, makan betul-betul. Waktu sahur, masalahnya ustaz, waktu sahur ni makan muka masing-masing macam nak kena tinju. Ada ayah kita ke rumah. Astagfirullah. Allah, ya Allah ustaz, adanya. Awak ni kenapa, teman? Malam tadi elok aja. Ayah. Marah. Dia kata nasi tu buat sinilah. Ya, gajilah. Anak-anak lah. Aduh. Apa abang ni? Kenapa tu? Tak apa-apa abang ni. Senang aja. Macam adik-adik kan biasa bangun sahur, bangun pukul berapa? Seorang 4:30, seorang 5:00. Kau mana satu ni? Siapa yang pukul 6 tadi? Cakap, siapa pukul 6 tadi? Cuba pukul 6. Bangun sahur pukul apa? Bangunlah, bangun. Bangun pukul apa? Pukul 9:30. Pukul apa, dek? Pukul 4. Allah. Pukul 4 dah bangun, mandi siaplah. Mana dah boleh mula makan, pukul apa? 5. Sebut dulu tu, kita mandi, segarkan badan. Shampoo. Memanglah sejuk sikit. Kan? Tapi masa nak makan tu, kau tengok perut kau macam mana dia punya pergi. Makan. Ya. Yeah. Makanlah buah tam, apa, makanlah sahur, jangan sekali tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Itu dah pesan tu. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya sebiji buah tamar.
janganlah kamu tinggalkan sahur, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Ya Allah mengira. Itu pertama. Kedua, tadarus. Itu tak ada masalah lah. You all boleh seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Okey. Bertadaruslah. Mestilah bacaan bersebab. Betul. Ketiganya, berbuka puasa. Itu tak payah ajar. Ya, milah lah. Sebab saya ni pemangku pengetua. Jadi saya tak sama dengan orang, Ustaz. Saya memang berbuka besok aje. Dahsyat tu. Sehari dia puasa. Yang pengetua pula, saya seminggu dah puasa. Adakah macam tu? Tak, semua sama. Terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kita disunatkan melewatkan sahur, tapi bukan pukul 7:30. Itu breakfast. Kita disunatkan mengawalkan berbuka, tapi bukan pukul 4:30. Itu high tea. Punyalah nak awal, dia dengar yang mikrofon bila lu. Pegang buat tamah, pegang buat tamah. Standby nak buka. Tunggu azan. Dia yang pertama berbuka puasa. Di janda bayi, alhamdulillah. Kita paling awal, afdal. Rupanya, test 1, 2, 3, test 1, 2. Dah termakan pula. Jangan macam itu ya. Jangan. Sabar sikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil. Makan buah tamar, minum air masak, lepas itu solat dulu. Tapi kat sini makan dulu habis-habis, makan betul-betul eh. Makan dulu. Biasa gitu. Makan ringan-ringan dulu. Ringan dulu solat kan. Nabi pesan jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Makan dulu. Saya pun macam tu. Tapi kalau makan buah tamar, minum air masak, kita solat, tak khusyuk, lagi baik makan. Betul. Allahu Akbar. Terdengar kat apa ni, kalau kat rumah lah, kat sini okey, semuanya tu. Kalau kat rumah, Allah, bismillah. Terdengar lah kat dapur, pelacap bunyi. So, sam. Sedap siut kat dapur. Bunyi siput sedut kau. Sedap gila. Dia tengah semayang. Habislah sebut. Tak ada tak tidak lagi yang kucing tu aku. Ya Allah. Langsung semayang maghrib satu rakaat. Macam tu baiklah pergi makan. Allah. Makanlah dulu. Pesanlah. Kan. Kemudian apa lagi? Kemudian kita malam kita bangunkan malam dengan tarawih. Sini tak apalah. Sini buat berapa? 20 eh? Mana baik? 8 ke 20? Di Negeri Sembilan ada 10 tau. 8, 10, 20. Mana elok? 8 ke 10 ke 20? Yang paling baik adalah buat. Betul. Kadang cakap, sampai 29 Ramadan nak fikir 8 ke 20? 8 ke 20? Sudah memang tak buat. Yang penting buat. Dekat kampung-kampung tu kadang dia tengok je imam tu siapa. Nanti lah saya ingat saya nak pinjam imam seorang. Nanti tolong hantar imam dekat kampung saya satu. Hantar imam seorang. Untuk tarawih kat kampung saya. Saya tak tahu saya ada bawa. Nanti hantar seorang. Sekali tu saya bawa ada seorang tu. Di masa tu dia form 4. Masa tu dia form 4 saya bawa. Pertama kali orang kampung komplain, pendek sangat baca. La ilaha illallah, first time. Mengeletik-ngeletik nyawa dak sadap dia baca budak tu. Sadap betul budak tu baca. Tapi tahun ni saya tanya, rupanya budak tu dah sambung belajar di Madinah. Masya-Allah. Ustaz sempat panggil dia. Jadi adik-adik pun boleh macam tu. Jangan takut. Ada rasa nervous tak nak jadi imam kat depan? Ada. Betul kat luar sana ada. Dia punya nervous selepas tarawih. Terus witir je. Tiba-tiba dah witir. Assalamualaikum Allah. Dah witir dah. Banyak. Tak gitu juga. Betul. Dia kadang-kadang adik-adik muda ni fresh sikit. Allahu Akbar. Ni orang perempuan kat balik tabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Kat belakang tu. Tapi kalau dapat imam tua, Allahu Akbar. Orang perempuan kat belakang, habislah kita. Tak apalah, semayang tarawih ni tak ada nak laju-laju pun. Betul. Kadang-kadang orang kampung ni ada setengah tempat tu dia nak, kalau imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Power shot. Inilah imam yang kita cari-cari selama ni. Payah tu. Dia nak cepat, dia tak payah nak kejar-kejar sangat. Yeah. Tapi adik-adik ada advantage, sebab adik-adik hafal Quran. Hafal Quran jadi boleh dengar pembacaan dia tu. Ha kan, baguslah. Bertuah. Saya ni baru tergigih nak ngapalah. Andai dapatku kembalikan masa lalu. Si ayat kan. Ayat drama, drama sangat macam itulah. Kan, tak adalah. Saya pernah agak berlakon 2-3 drama tapi watak tak penting pun. Dalam dua baris dia skrip saya. Malahan dalam Munafik 2 pun saya ditawarkan tapi saya tolak. Bawa watak tak sesuai. Tengok tak Munafik 2. Saya tolak. Watak saya sepatutnya dalam tu yang watak hantu celah buluh. Yang mengacau Ustaz Adam. Adam macam tu. Sebab kan takut dengan miang obong buluh tu, jadi tak adalah. Tak adalah, mana ada, mandai je. Okay. Dan begitu juga bulan Ramadan ni, amal lebih tanzil apa dia? Malam Al-Qadar, kerja elok-elok. Jangan lupa doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Melainkan kita yakin. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Saya cek dah daripada bulan 1 sampai ni belum ada dosa lagi dia. Tolong angkat tangan. Cuba berdirikan tangan, dia tak ada dosa dah. Angkat tangan pun berdosa dah. Yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit, jangan membazir. Bulan Ramadan ni jangan membazir. Kalau ambil makanan jangan ambil banyak-banyak, takut tak habis. Ambil sikit tak cukup, ambil lagi tak apa. Betul. Tapi kalau tak ambil lagi, kalau nak ambil lagi dah habis. Tak apa. Yang penting cukup. Kalau kau makan banyak sangat, takut waktu kau rukuk, Allahu Akbar. Tak keluar balik apa kau makan tadi. Tahu. Tapi jaga. Dan kemudiannya yang paling penting sekali dalam bab qanaah ni adalah, sebab dekat luar sana saya nak tegur beritahu, sebab apa adik-adik tengok eh, banyak sangat pembaziran berlaku kat luar sana, terutama di bazar Ramadan dan juga di mana tau, buffet Ramadan. Allah. Kadang-kadang satu kepala, siapa pernah pergi buffet Ramadan, satu kepala berapa ringgit? Ada yang 100 lebih tau, 125 ringgit satu. Betul. Kepala. Betul. Ha, tu belum kira kepala lutut lagi. Tumbuh kepala ke atas ni. Tak bayangkan RM120. Makan apa? Ada satu hotel tu, kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Ha? 33 jenis air dihidangkan. Lah, ilah, 33 jenis air. Kalau kau minum sambil zikir pun, kau keluar pada hotel tu, kau lupa nama kau. Punya banyaknya air. Ya Allah. Tosa. Malahan ada orang beli kat bazar Ramadan, beli banyak-banyak tak habis, betul tak? Menurut kajian yang dibuat sebelum PKP dulu, setiap hari pada bulan Ramadan rakyat Malaysia membuang 17,800 tan makanan setiap hari. Allah. 17,800 padahal tan makanan. Padahal saudara kita banyak menurut yang kajian daripada apa perbadanan pengurusan sisa pepejal. Dan
sepanjang bulan Ramadan sebanyak 270 ribu tan makanan yang dibuang itu. 270 ribu tan makanan Allah. Yang dibuang itu adalah makanan yang belum diusik. Astaga. Itulah dahsyat di Malaysia. Sedangkan kalau hantar ke Ma'ahat Hafiz ni pun bagus. Semua tengah menganggur. Betul tak? Betul banget. Bagi dekat rumah anak-anak yatim, bagi dekat rumah orang yang memerlukan banyak. Betul. Banyak. Tapi itulah panggil orang Malaysia. Jadi jangan membazir, jangan masuk dalam statistik tu. Eh? Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Itulah takwa yang kita nak cerita hari ini. Maknanya Masya bersedia Allah. Untuk hari kebangkitan. Kita ni hidup dunia ni sementara. Dunia ini sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dia ibarat RNR. Tengok tak RNR Genting Sempah. Mana pernah orang pergi RNR tu? Cantiklah tempatnya. Kena aku nak buat rumah lah kat sini. Mana ada? Tak ada. Semua orang akan lepaskan hajat, lepas tu terus gerak. Betul. Itu dia. Jadi itulah dunia. Persediaan untuk hari kebangkitan. Allah. Saya nak pesan kepada semua, jangan lupa kejar malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar lebih baik pada 1,000 bulan. 1,000 bulan bersamaan dengan berapa tahun? 83.333 tahun. Kalau satu malam boleh cover 83 tahun, why not? Kejarlah. Betul. Rugi betul kita banget. Kalau kita tak rebut peluang. Betul. Ya. Jadi adik-adik yang dikasihi, guru-guru, ustaz, ustazah, sebagai kesimpulan, ada tiga binatang. Kalau kita tengok binatang yang berpuasa, pertama ulat dalam kepompong. Dia ya. Berpuasa seminggu, dua minggu dia berpuasa, akhirnya keluar jadi rama-rama yang cantik. Betul. Ayam mengeram telur, seminggu tak makan, tak minum, dia kawal telur tu, akhirnya telur tu menetas keluar anak ayam yang comel-comel. Dan satu lagi, ular sawa yang bersalin kulit. Ular sawa bersalin kulit, Allahuakbar. Dia tak makan, tak minum. Menurut kitab National Geographic Explorer. Dari macam kitab kan. Channel-channel, bukan kitab. TV. Dia tak makan, tak minum. Ular sawa bila bersalin kulit. Antara 8 ke 12 bulan. Allah. Maknanya hampir setahun. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Itu sebab lembu seekor dia boleh telan tu. Nampak tak? Betul sih. Jadi, tapi apa yang berlaku? Kulit dia, sisik dia berkilat cantik. Betul. Nak beritahu, binatang-binatang yang saya sebut tadi, bila berpuasa menjadikan dia lebih baik. Yes. Dan kita sebagai manusia, sepatutnya jadi manusia yang lebih baik. Yes. Dengan Ramadan. Masya Allah. Ya? Dengan Ramadan kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi, itu saja daripada saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat banyak sekali daripada Ustaz Samsul Lebat, terutamanya pasal bulan Ramadan macam mana, kan? Tapi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya setiap yang disampaikan Ustaz Samsul Lebat mengandung ilmu yang sangat banyak dan juga canda tawa bagi kita semua. Jadi yang nonton tuh nggak kerasa gitu guys ya. Masya Allah. Yang terpenting adalah pesan-pesan Ustaz Samsul Lebat untuk senantiasa menjaga agar kita berbuat kebaikan dan menjadi lebih baik, ya kan? Nah, karena kita sudah melewati bulan Ramadan, maka apakah ya saat ini kita lebih baik atau malah lebih buruk? Maka pertimbangkan itu semua. Apabila lebih buruk, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila lebih baik, maka lanjutkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.